Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali teman-teman semuanya Saya bisa kembali hadir Di channel langsungviral.com Hari ini saya akan unboxing Barusan saya dari toko komputer di depan Di kota Singaparna ya Saya beli hub suite ya. Ini mendesak banget Biasanya saya beli itu Beli barang E, jaringan itu di toko online ya biasanya gitu. E, kalau sekarang saya beli langsung dari toko depan toko komputer depan kota Singaparna, saya beli di Dewa Komputer ya yang di Jalan Raya Timur Singaparna itu ya. Kalau dari alun-alun Singaparna sebelah kiri. Nah saya beli ini teman-teman, beli habesuit e, merek Totolink ya, merek Totoling mm 8 port ya. Ini masih uh, kecepatan yang normal yang biasa, bukan yang giga ya. Oke. Okay. eh uh, ini kata di ya yeah, 100 Mbps maksimal ya. 100 Mbps maksimal, bukan yang gigabit, gigabyte. Eh uh, saya akan buka ininya. Ini hanya Me apa, mendokumentasikan saja ya teman-teman ya jadi ini tidak akan diedit video ini apa adanya nah ini akan saya bacakan Dewa Komputer Jalan Raya Timur nomor 228 Singaparna ya info service 08 23 -50 -100. info 08 23 -17 -81. 0900. Oke, okay. tanggal sekarang tanggal 5 bulan Agustus 2020. Jamnya jam 14 lebih 24 menit, detiknya detik ke-45 lah jelas. Ini adalah faktor penjualannya ya. Jadi nama barangnya itu Switch Hub 8 port 10 sampai dengan 100 M Mbps ya. Eh TP-Link gitu terima kasih katanya barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar tidak dapat ditukar garansi batal jika segel rusak selamat berbelanja kembali ini tadi itu bilangnya satu garansinya satu satu minggu ya satu minggu katanya kalau satu minggu ada kendala dikesanakan lagi ya kalau tidak salah ya satu minggu tadi bilangnya di sini nggak ada tulisan garansi satu minggu sih satu minggu kalau tidak salah dengar oleh saya harganya 110 ya harganya 110 saya nggak tahu kalau di online belum cek kebetulan belum cek kemungkinan besar otomatis lebih murah ya lebih murah lah tapi hampir mirip gitu karena kan kalau online kan dengan ongkos kirim juga ongkos kirim kan 15 sampai 20 ribu gitu jadi hampir sama-sama saja jatuhnya paling beda beda dikit lah gitu ini 110 dari Dewa Komputer ini saya sekali lagi biasanya saya beli online tapi ini mendesak jadi saya beli langsung di toko Uh, komputer yang dekat ya <tuh> sekalian bagi rezeki saja ya kita akan buka 110.000 kita akan buka ya teman-teman ya ini saya pakai masker tadi itu keluar saya buka ini tidak akan saya edit videonya ya oke ini buku panduannya installation guide Oke, okay. dah ini saya akan simpan saja. Oke, okay, ini saya simpan. Kemudian apalagi isinya? Oh, ini, mini mesinnya. Mesin, <laughs> apa ini? Eh, ini nih, ya. TP-Link, gitu ya. Oke, okay. ada 8 port 8 pot. Eh, kemudian. Ini apa nih installation guide juga sama dengan kayak tadi ya, kit. Oh ya yeah. ini tadi bahasa Inggris, ini bahasa Cina nya ya. Yeah, jadi ada dua installation guide Inggris dan Cina. Lanjut apa ini? Oh ini panduan juga ya. Oh ini kartu garansi, kartu garansi, ini kartu garansi teman-teman. Tapi ya. Yeah otomatis ini yang berlaku ya garansi toko dikarenakan mungkin udah lama di toko ini gitu kan udah lama di toko terus ini deh ini adalah adaptornya gitu kan adaptornya memakai adaptornya memakai aduh nggak kelihatan nih kecil banget adaptornya memakai eh, 0,3 ampere ya 5 volt 5 volt 0,6 ampere, oh ya 0,0,6 di sini tulisannya output, ya oke okay, itu output outputnya 5 volt, Amperenya 0,6 ampere, ampere wattnya 3 watt, 3 watt ya ini ya, wattnya 3 watt, aduh di mana ya ini ada ada kaca pembesar nggak, kecil kecil sekali, ini, ini ini ada kaca pembesar nih kebetulan sebentar ya teman-teman ya aduh ini kotor kata pembesarnya masih kelihatan ya coba-coba saya cek ini masih kelihatan mudah-mudahan sebentar ya aduh kotor eh. kotor kaca pembesarnya ya belum dibersihkan deh oke oke mudah kelihatan waduh ada ada email output 5 volt Ampernya 0,6 ampere, wattnya 3 watt. Oke, udah gitu. Simpan lagi kaca pembesarnya. Saya akan coba, ya. Saya akan coba barang ini. Akan saya pasangkan. E, jadi ada kekurangan kekurangan koneksi untuk apa? Koneksi RJ45 jaringan saya <tuh> dari mikrotik ke sumber-sumber lainnya dibagi-bagi, ya. Jadi saya butuh ini. Ini ada 8 pot lumayan banyak ya, lumayan nanti untuk disambung-sambung lagi ke Visi dan lain-lain kalau misalkan ada lagi Visi. Oke, okay, demikian teman-teman ya. Semoga bermanfaat uh, unboxing ini. Sebenarnya ini unboxing ya untuk itu, untuk apa? Untuk sebagai dokumentasi gitu. Dikhawatirkan kan nanti saya lupa gitu, lupa tanggal beli dan lupa harga. Saya kan bisa ngecek lagi video ini. Jadi disimpulkan bahwa hub switch TP-Link yang ini ya, yang 8 pot ya, tipenya adalah TL strip SF 108D ya, itu harganya 110.000 dari Dewa Komputer Singaparna. Demikian ya. Oh, yang bisa saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oh ya teman-teman, sampai lupa ya saya ya, jangan lupa subscribe ya channel saya ini. Jadi walaupun ini apa? Ini belum ya. Jadi nggak diedit-edit gitu. Sengaja tidak saya edit kalau apa video beginian. Dikarenakan, aduh laptop saya tuh, laptop saya nya lumayan lelet gitu. Jadi untuk ngedit hal-hal begini lumayan ngeselin ya, kecuali kalau misalkan video-video yang memang harus diedit apa kayak kemarin kan nikahan gitu. Nikahan saudara itu diedit. Tapi kalau misalkan video begini tidak saya edit ya langsung saya kirim saja ke YouTube ya. Jadi mohon maaf ini tidak saya edit apa-apa nih, langsung saja dikirim ke langsungviral.com gitu. Tapi mudah-mudahan ke depannya kalau misalkan sudah punya laptop bagus ya Enak untuk ngedit Saya akan edit deh Gitu kan Tapi kalau sekarang Malasnya minta ampun Lelet teman-teman Netbook saya Lelet Ya Allah ya kalim uh, Gimana ya? ya Emang lelet gitu kan Ngeselin gitu Jadi Kalau misalkan tidak Tidak Misalkan tidak Yang penting sekali gitu kan kayak misalkan uh, sakral kemarin kan yang nikahan itu benar-benar saya edit itu nikahan mita itu saya edit ya tapi kalau yang yang beginian ya udah saya langsung dikirim saja ke youtube ya demikian subscribe ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh